Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AJ Story Channel. Kita lanjutkan gameplay Grounded yang seru banget ini. Terima kasih banget ya teman-teman buat kalian semua yang sudah mampir di channel ini, udah nge-like kontennya, udah subscribe, dan banyak banget yang kasih komentar positif. Ada yang komen juga gini, gua komen deh biar kamu seneng bang. Terima kasih ya guys ya. Dan ada yang ngasih tips dan trik juga, thank you banget. Dan Bang AJ suka banget dengan game survival ini, gua nikmatin banget gameplaynya. Gua sempetin main off air dan memperbaiki markas kita. Awalnya kita menggunakan grass atau daun ya, rumput-rumputan, Bang Aji ganti dengan menggunakan wood stem. Jadinya seperti ini, cakep banget. Dua lantai, jadi bisa kita gunakan dua-dua lantainya untuk taruh peralatan. Lantainya masih terbuat dari grass dan gue bikin pondasi supaya terlihat real di sini, mantap banget ya. Dan Bang Aji juga taruh obor supaya kalau malam itu terang, teman-teman ya. Gampang banget bikin obor ternyata dengan menggunakan sconce ini ya. Bahannya seperti ini, gue taruh dua biji di sini. Nah, jadilah seperti ini markas kita. Peralatan yang ada di analyzer sana gue bawa ke sini. Kita udah ada tempat istirahat, ada tempat masak-masak, dan juga ada workbench yang gue pindah juga dari sini ke sini. Dan ada beberapa inventory yang gue bikin, teman-teman ya. Ternyata setelah gue telusuri, ini kita bisa customize iconnya atau tandanya. Jadi gue tahu nih guys ya, ini isinya apa. Gue tandai dengan tanda daun, artinya ini peralatan atau barang di sini gue dapetin dari tanaman, teman-teman ya. Kemudian ini ada gambar hewan di sini. Kalian bisa lihat ya, ini semua dapat dari hewan. Kemudian di sini ada gambar diamond, ini semua didapatkan dari goa biasanya, gitu ya. Dan juga ada alat untuk upgrade. Mantap. Nah, setelah itu juga di sini ada palet ya. Ternyata gue baru menyadari gue bisa nge-grind ini dengan cepat dengan alat ini. Gue bawa dia kemana-mana, ya kan? Misalnya gue taruh sini, ya kan? Kemudian gue bakal potong, gue taruh di paletnya, gue bawa pulang. Jadi gue gak perlu bolak-balik. Efektif banget guys ya. Selain itu juga di lantai 2 ada peralatan baru guys. Bang Aji bikin alat yang namanya spinning wheel. Spinning wheel ini bagus banget ya. Bang Aji bakal nunjukin gunanya apa. Gua bakal ambil dulu barang di sini. Kalian bisa lihat di sini, kita bisa bikin crude rope dengan satu plant fiber ya. Kita bisa bikin 5. Tapi kalau kita bikin langsung tanpa menggunakan alat, kita butuh 3 plant fiber. Kita bakal irit banget ya. Dan juga di sini ada silk rope. Silk rope ini kita bisa bikin cuman dengan menggunakan alat ini. Jadi Bang Aji bakal bikin. Dan Bang Aji bakal bikin. Nah ini ada gambarnya guys ya. Nah Bang Aji bakal bikin alat ini lagi guys, karena gue bakal butuh banyak supaya gue bisa bikin yang banyak gitu loh ya, penyimpanannya gitu. Nah gue bakal taruh di sini. Kita bisa langsung bangun aja, gue udah siapin bahannya. Gue bakal bikin silk rope lagi. Nah kenapa kita bisa langsung masukin bahannya, karena di bawahnya persis langsung inventory atau chestnya teman-teman ya, tempat penyimpanannya, storage-nya. Jadi nanti kalau gue mau lebih aman lagi, gue taruh storage-nya di atas. Jadi dia bisa langsung ngambil barang dari storage gitu teman-teman ya. Nah btw kalian mungkin ngelihat ada barang baru di sini. Gue sempat main off air dan berburu ladybug teman-teman. Jadi gue belum nge-scan atau analyze dia. Gue pengen nge-analyze dulu. Ini tanda seru artinya belum di-analyze. Ada bunyi, ini bunyi dari alat yang ada di atas guys ya. Mohon dimaklumin ya. Kita bakal pergi ke analyzer untuk me-analyze ya barang-barang ini. Nanti Bang Aji bakal tunjukin kita berburu ladybug. Semoga di episode kali ini kita bakal berburu banyak hewan, karena gue pengen mendapatkan peralatan baru. Karena menurut gue armor gue kurang keras guys ya. Jadi Bang Aji bakal coba analyze di sini. Ini dia ladybug part. Kita lihat. Nah kita bisa bikin ladybug chestplate, faceplate, dan scene guard. Ini pasti lebih bagus dari punya kita sekarang nih. Ini bakal bikin kita makin tebel ya teman-teman ya. Brain power kita juga udah mau naik level. Kita bakal coba kepalanya sekarang. Kita bisa bikin insert X guys. Insect X ya, insert dong. Ini adalah X level 2 kayaknya. Kita bisa motong batang dari tanaman yang lebih keras nih. Mantep. Brain power juga naik level. Kita bisa bikin dagger lagi yang baru, dan gill tube teman-teman ya. Oke, gue belum tahu ini untuk apa. Gill ini harusnya untuk menyelam ya. Kemudian kita bakal coba ini silk rope. Kita bakal membuat ini tang. Kita bisa bikin dew collector. Ini bagus banget. Kita nggak perlu nyari-nyari air lagi teman-teman. Kemudian ada dagger tier 2 dan insect bow. Ini kayaknya bow tier 2 juga. Mantep teman-teman ya. Nice, nice. Oke, kita nggak bisa analisa dulu. Udah habis baterainya. Kita bakal coba kesini. Ngeliat ada quest baru kah? Ada quest baru guys. Kita disuruh untuk mencari grave robbery burgle chip. Kita bakal coba bikin sprig bow. Nah, Bang Aji bakal bikin bow nih teman-teman ya. Kita disuruh bunuh firefly juga. Gua gak pernah ketemu firefly, jadi gua gak bakal coba ambil questnya. Kita bakal pulang. Bang Aji bakal bikin bow. Kita udah bisa bikin. Kemarin gua kesulitan mencari
duri ya teman-teman ya. Dan ada yang kasih tahu gue, bang lu bisa nemuin durinya dari bunga mawar. Jadi gue udah nyari duri dan nemuin 20 lebih kurang. Gue bakal bulu ini dulu guys. Bam. Kita bakal membuat bow di sini ya. Jadi bang aja bakal tunjukin teman-teman ya. Nah ini adalah senjata yang kita bisa bikin teman-teman. Kita barusan nemuin blueprintnya. Tier 2, tapi kita butuh Spider Fang dan Venom. Kita nggak punya dua-duanya. Kemudian Insect X, kita butuh Bombardier Part, guys. Kita harus nyari nih, hewan ini, Bombardier namanya ya. Kemudian ada Insect Bow, kita butuh Spider Fang. Spider Chang gue banyak banget ya. Spider Fang, gue nggak tahu dapat dari mana. Kayaknya bakal sulit. Kemudian Pebble X, kita bisa bikin, kita butuh Lily Pad Wax. Oke, nanti kita bakal coba. Armor baru, teman-teman. Kita coba bandingin ya. Kalian bisa lihat defense-nya di sini, 3 ya, teman-teman. Yang kita pakai sekarang, Acorn. Cuman 1,5 ya teman-teman. Jadi Ladybug ini 2 kali lebih keras daripada Acorn. Tapi kita butuh yang namanya Berry Leather. Gua harus nyari nih Berry Leather dapatnya di mana ya? Ada Gill Cube juga di sini teman-teman. Ada Ladybug Chestplate. Lihat, wah armornya tebel banget, 5 teman-teman ya. Kalau Acorn cuman 3 teman-teman. Wah, gua harus nyari sih ini. Oke, kita harus bikin ini di sini teman-teman supaya kita bisa berburu semua hewan yang lain. Oke. Kita bakal bikin Dew Collector dulu sebelum kita berangkat supaya gue nggak perlu nyari tanam air lagi teman-teman ya. Kita butuh Wind Stem, Quartz Size dan Root Rope. Gue punya semuanya. Gue bakal ambil Root Rope di sini. Oke, okay, dan kita bakal ambil penuh inventory gue ya. Harus sekali masak dulu. Masak dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, okay, gue bisa bikin guys. Dew Collector. Nice. Taruh sini ya. Jadi dia bakal menangkap embun. Jadi tiap pagi gue bisa panen air. Kalian bisa lihat ya, air gue sekarat guys. BTW gue bakal simpan armor gue yang gue pakai sekarang. Gue bakal pakai armor ini aja guys. Armor Acorn yang gue pakai selama ini. Kepalanya mana ya? Kepala Acornnya? Oh ini dia. Oh iya, salah pencet. Oke. Okay. Tunggu. Oh iya, gue bakal pakai kepala Acorn ya. Oke, jadi kita pakai Acorn set teman-teman ya. Baju worker ini gue simpan aja teman-teman karena ini berguna untuk gue nanti mau pindah-pindah rumah, mau ngegrinding rumah dan durability-nya juga udah mau habis. Jadi gue simpan aja. Eye patch juga gue simpan. Oke. Gue bakal simpan barang yang kita nggak pakai ya guys. Kita harus nyari berry leather. Gue bakal simpan ini juga. Yang tanaman gue bakal simpan di sini ya temen-temen ya. Ada beberapa hal bakal gue ambil ini. Contohnya gue ambil. Ini gue ambil. Dan ini gue ambil. Untuk apa ini? Untuk bikin penanda guys. Nah ini duri yang gue temuin untuk bikin arrow. Jadi Bang Aji bakal bikin arrow aja di sini. Kita bakal bikin bow ya. Misi kita bikin bow guys. Ini dia. Kita bikin sprig bow. Gue bakal bikin. Harusnya. Nah dapat raw science. Misi kita selesai. Bang Aji bakal bikin arrow di sini. Kita bakal bikin 30 arrow ya. 1, 2, 3. Kita punya 30 arrow dan gue bisa taruh di inventory gue seperti ini. Cakep ya kan? Mantap jiwa teman-teman. Udah cakep ya? Oke, gue tinggal ngambil air guys. Air kita habis ya. Kalian bisa lihat persediaan air kita habis. Dan kesempatan emas. Bisa kita bunuh dulu. Pam. Mau gue jadiin daging. Dagingnya bakal berguna buat gue. Gue butuh makanannya banyak. Oh, gue lupa nyimpan clay ya. Di sini juga gue dapat clay, teman-teman. Clay ini dapatnya dari mana? Gue bakal tunjukin nanti. Dia di dekat-dekat air gitu loh. Oke, gue bakal pergi ke sana dulu. Gue bakal ambil air, teman-teman. Ambil airnya dari. Kalau kalian ingat, Bang Aji ada bikin penampungan air di tempat minuman ini, teman-teman. Gue nggak tahu dia udah nampung air nggak ya? Nampung minuman nggak ya? Tup. Oke, ketampung satu lumayan lah. Gue ambil ya. Kita ambil aja guys ya. Scoop. Dapat satu, lumayan. Dapat satu doang, nggak apa-apa. Oke, Bang Aji bakal coba eksplorasi area baru guys. Kita selama gua off air dan main, kita cuma eksplorasi area ini. Kita coba ke area sini ya, ke area bawah ya, ke area selatan guys ya, karena selatan paling dekat dengan markas kita. Jadi Bang Aji pengen ngecek nih. Kita butuh mencari yang namanya Bombardier. Gua bakal minum dulu deh. Gua pengennya ngumpulin air biasa aja guys. Oke, gua pakai ini bisa nggak? Oh bisa guys. Oke, bisa di scoop, nice banget. Arrow-nya bisa diambil lagi. Keren, gua nggak perlu ngambil batu lagi guys ya. Kita bakal manfaatin
pedang. Nah, ini dia bunga mawar yang Bang Eji maksud. Bentar ya, gue bakal ambil airnya. Nice. Ini adalah bunga mawar, guys. Bunga mawarnya ada durinya. Durinya bisa kita manfaatkan untuk membuat arrow. Nah, kemarin-kemarin gue carinya susah ya. Gue gak tahu dapat dari mana ya. Ternyata dari sini, guys. Gitu. Ambil genap aja ganjel, angkanya ya. Kita bakal coba arrow kita. Kalian. Hai. Boom. 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 Woi. Meninggal ya. Hai. Nggak gitu sakit damage-nya, tapi setidaknya gue nggak perlu kehabisan darah ya ketika gue nyerang dia. Oke, kita bakal ke area. Itu rumahnya temen. Oke, kita kesini ya. Ini ada batang pohon. Ini ada kandang apa ini? Ada sarang hewan kan di bawah? Wow, temen-temen. Gue curiga dengan lokasi ini. Ada sinyal. Wow, ini sarang semut sepertinya, teman-teman. Tunggu. Bang aja melihat ada sesuatu di sini. Oh, bukan, ini terowongan, guys. Wait, kaget gua. Oh, ada tungau di sini. Enggak apa-apa, kita ambil aja. Oke. Banyak lebah di sana. Ini kemana ya? Kita sekarang ada di sini ya, teman-teman ya. Wah, ada apel raksasa. Kayaknya gua udah pernah ke sini kemarin. Oke, kita coba explore lagi area sini. Itu apa temennya? Alat untuk nyiram tanaman ya. Gede banget. Oke, kita coba explore lagi. Siapa tahu kita menemukan. Waduh, banyak banget tungaunya. Ini tanaman yang butuh tier 2 temennya. Tanaman seperti ini butuh X tier 2, guys. Kita bisa bikin. Tapi gue butuh bombardier part ya. Ini rumah nih kayaknya nih, pagernya nih gede banget ya ampun. Waduh, kita kayak bisa stamina. Wah, ada laba-laba. Laba-laba lagi tidur, teman-teman. Ini kayaknya wolf spider. Ini bahaya banget, teman-teman. Ini bahaya banget. Itu ada gigi orang, guys. Cabut, teman-teman ya. Jangan dekat-dekat. Dia lagi tidur. Mumpung dia lagi tidur, gua gak mau nyari masalah. Ini jamur banyak banget, guys. Ini sarang jamur, teman-teman. Oke, kalau kita butuh jamur, kita bisa ke sini. Gua bisa ambil dikit deh. Kalau gua kehabisan makanan, bisa gua makan. Hehe. Ada goa lagi, teman-teman. Gue diserang, dikejar-kejar sama laba-laba. Hai. Easy peasy. Haha, dapat fiber. Kalian bisa lihat inventory kita agak penuh ya. Nanti kita bakal ngosongin dengan makan-makanan. Jadi gak usah khawatir. Gelap banget ya ampun. Cuma terowongan, teman-teman. Kita di lokasi berbeda. Ada colokan listrik di sana. Oke. Gue merinding ya. Seru banget. Ada larva banyak ya kayaknya. Gue denger bunyi larva, itu ada larva di sana. Gue gak mau deket-deket. Kita menemukan lokasi baru, guys. Ada berry. Berry. Ada lab juga kayaknya di sana. Oke, gue bakal naikin gamma gue dulu ya, guys ya. Biar terang. Gue menyadari kalau lokasi ini gelap banget. Gamanya gue naikin supaya kalian bisa ngeliat tanpa perlu gue pakai obor. Oke, ini ada berry, teman-teman. Kita bisa manfaatin untuk kita jadikan armor. Kalian lihat ini bahan armor. Oke, 3 berry chunk. Berry chunk. Oke, kita bukan dapat berry leather ya. Kita butuhnya berry leather, guys ya. Atau kulit berrynya. Oke, mungkin dari berry chunk ini kita bisa bikin berry leather kali. Kita coba deh. Bakal jatuhin dulu. Nice. Oke. Berry everywhere. Keren ya, dia jatuh pecah loh, guys. Dibikin efeknya. Keren banget. Kita dapat 3 biji. Dapat air minum juga sih, guys. Kita minum aja langsung ya. Juice drop. Nice. Berarti di atas ada sumber jus. Mana tadi berry yang jatuh? Gue kayaknya harus tandain lokasi ini deh, guys. Supaya gue tahu kalau nyari berry di lokasi ini. Ide bagus ya. Oke, Bang aja bakal bikin penanda di sini. Dapat 9 buah. Satu ini dapat 4 berry chunk, guys. 3 berry chunk, guys. Nice. Bang aja bakal taruh penanda di sini, teman-teman. Trail marker.
kita bakal langsung bikin aja. Kita bikin gambar warna biru. Berry, ada gambar berry nggak? Gak ada guys ya, kita taruh B aja ya. B itu berry teman-teman. Jadi kalau kita nyari berry, kita tinggal ke lokasi ini. Keren. Oke, sekarang gua nyek cek dulu. Gak ada lagi guys. Oh itu ada. Itu. Oke, kita bakal coba lihat deh. Oh itu ada, ada. Itu ada. Kita berburu berry dulu teman-teman ya. Karena gua butuh banget nih armor baru nih. Kita coba ke lab ini nanti. Kita sekalian analyze. Mantap. Boom, turun kau. Turun kau. Turun kau. Turun kau. Gak mau turun dong. Turun kau. Turun kau. Wuh, mantap. I love this. Waduh, untung gak hancur. Oke, dapat 3, dapat 4 juga bahkan. Inventory gue sisa 1 slot, guys. Oh no. Gue gak tau berapa yang gue butuhin ya. Oke, kita udah punya 27 berry chunk. Apakah gue perlu menuhin inventory gue? Ini kita bisa naik ke atas, teman-teman. Oke. Gue jadi pemburu berry chunk. Nice, 31 buah. 35 buah. Ya. Kita bakal coba naik ke atas, teman-teman. Coba kita analyze. Mumpung kita ada di lab, di atas ini ada lab nih kayaknya. Tada. Ini labnya kan? Nah, ini lab, guys. Hatch. Kita sampai di hatch. Field station. Oke, kita bakal analyze. Berry chunk. Kita bisa bikin berry ladder. Nice. Kita bakal coba analyze ini. Thistle needle. Bisa bikin spike strip. Ini kayaknya jebakan ya. Oke. Bang aja bakal cek ya. Kita butuh berapa berry ladder. Oke. Oh, 3 berry chunk untuk 1 berry ladder. Berarti gue bisa bikin 11 buah guys ya. Yang kita butuhkan 3 ditambah 4 11. Oh, pas banget teman-teman. Kita udah cukup teman-teman. Ini udah jam 4 sore. Saatnya kita kembali dulu ke rumah. Besok kita bakal kembali ke sini lagi sepertinya setelah kita menggunakan armor yang baru, teman-teman. Keren, keren, keren. Ayo kita pulang dulu yuk. Ntar kita balik sini ya, udah mulai gelap, guys. Oke, ntar gue bakal balik sini lagi. Setidaknya kita tahu ada lokasi baru yang bisa memberikan sumber daya baru. Bunyi apa itu ya? Oke. Pulang dulu. Tung. Itu bunyi ini guys ya. Wow, bombardir beetle teman-teman. Oke. Ini bombardir yang kita butuhkan partnya. Oke. Pertanda bagus ini. Inventory gue penuh teman-teman. Gue nggak bisa ngelut juga. Dan ini juga udah sore ya. Apa kita perang dulu sama dia? Gue coba dulu deh. Coba ya guys ya. Kita tes uji kemampuan dia. Apa tuh? Oh, itu bombardirnya. Dia bisa ngebom, guys. Oke. Gue harus hati-hati. Dia bisa kentut, teman-teman. Kena mental gue. Sini kau. Oh, dia hilang. Agresifnya bisa hilang ya. Oke. Dia bisa hilang agresivitasnya. Jadi gue harus memanfaatkan itu. Mana dia? Coba gue pukul dari belakang. Wow. Untung ada. Oke, gue coba jarak dekat guys ya. Ini kau. Boom. 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 Oke. Oke. Boom. Dia mau ketuk guys. Oke, gak kena. Oke, dia mau ketuk lagi guys. Oh, gue bisa manfaatin daun ini guys. Supaya gak kena. Lumayan mudah. Kita bisa guys. Aduh, kena guys. Oh my god. Aduh, gua ngamuk. Karakter gua ngamuk guys. Ini ngamuk nih artinya. Sini kau, gigit aku. Oh, dia mau ketuk. Ngeri. Salah. Kita panah aja guys. Darah gua sekarat. Oke, gua manfaat. Nice. Bikin lagi guys. Oh, ini bisa nih. Mati kau. Yeah, bobo lipat. Oh, inventory gue penuh. Oh, no. Makan dulu, konsum.
Boiling Glen. Nice, 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 nice. Ada yang bisa gue buang? Tunggu, tunggu, tunggu. Ini makan aja. Bombardier part. Bombardier part, guys. Bombardier part, kita dapat 2. Kita dapat 2 bombardier part, teman-teman. Nice, 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 nice. Ternyata kita udah cukup kuat untuk mengalahkan bombardier. Gue udah tahu strateginya. Kita harus... Wah, ada lagi, teman-teman. Oke, kesempatan mas. Hehehe, sini kamu. Kira saya takut. Oke, dia ketuk. Eh, kamu. Woi, lemas kali kamu. Sini kamu. Oke, dia ketuk. Kamu sini. Kita ke daun, guys. Ini kau, ketuk lagi kau. Aduh, gak kena dong. Turun gue 12. Oh, dia banyak banget, guys. Dari dia respon ya? Aduh, kena. Sakit banget. Sakit banget ternyata. Sakit banget, sakit banget, sakit banget. Gue meremehkan dia tadi. Bentar ya. Bentar. Aduh, gak kena. Bentar, bentar. Isi. Dia mau ketuk, guys. Tidak kena. Ini gigit dua. Oke, gua parry. Boom, boom. Gigit gua. Dia mau ketut. Au. Gak kena kali. Belum. Ini kau. Oh, dia mau ketut lagi. Apa? Gigit dua. Oke. Oke, kita dapat 3 bombardier part, guys. Dengan ini gue bisa bikin X baru. Atau gue bisa analyze dia dulu. Oke, masih ada 1 ekor lagi bombardiernya tadi. Apa kita habisi sekalian ya? Ini dia. Oh, dia ketuk, guys. Oke. Oke. Tunggu, tunggu. Stamina gue habis. Bentar, dia ketuk dulu. Biarin dia ketuk, biarin dia ketuk. Sini kau, ketuk kau. Oke, dia mau ketuk, guys. Aduh, kena, guys. Darah. No. Woi, jangan ganggu. Banyak banget mereka, ya ampun. Banyak kutu, guys. Bentar. Banyak kutu. Ganggu. Aduh, ganggu aja lu kutu. Reset lu kutu. Iya. Ayo. Matain dia kutu. Ayo, pukul dia kutu. Kutu, ayo. Bunuh dia. Bantu. Kutunya bantuin gua, guys. Baik banget kutunya. Pukul dia kutu. Eh, kutu, pukul dia tuh. Wah, dia dipukulin kutu, guys. Diserang kutu ya lu ya. Ngeri, kena mental gua. Eh, jangan saya mati. Nice. Kita berhasil mendapatkan 7 bombardier part di sini. Hiya. Oke, saja pulang. Cukup seru, teman-teman ya. Karena kesalahan dikit bakal membuat kita meninggal. Gue bakal ambil hero yang bisa gue ambil. Kita ambil semua yang bisa kita ambil. Oh, ada lebah di sini. Gue nggak berani, belum berani, teman-teman ya. Gue ambil dulu ya semuanya ya. Oke, BTW dengan kita lelah-lelah terus itu bakal meningkatkan, bukan meningkatkan ya. Kita bisa dapat ini, guys, dapat ini baru, teman-teman ya, dapat mutasi baru, teman-teman. Itu bakal memperkuat karakter kita. Oke, kita bakal coba analyze kalian bagian tubuh dari si bombardier ini. Siapa tahu kita bisa bikin barang baru. Oh, gue sekalian ambil weevil ini ya. Gue butuh badannya. Oh, kalian lihat ini ada merah-merah, artinya karakter kita lagi jadi barbarian, guys. Bang Ajit kemarin itu grinding dapat skill ini karena gue kebanyakan ngekill pakai jata ini. Kalau kita, aduh, digigit kutu, ngeselin. Kamper dah. Kalau dulu ya, guys, digigit tungau kita. Oke, gue bakal lihat ya, mungkin ada barang baru yang bisa kita bikin yang lebih penting. Oh, oke, ada air. Mau ambil. Airnya. Aduh, gak seru. Makasih kamu, nak. Kantin is full. Oh, maksimal 2 doang ya. Gue baru tahu. Oh, jadi maksimal kapasitas kantin itu 2, teman-teman. Bang Ji baru tahu.
Gue pulang dulu ya. Kayak semut. Gelap. Pulang dulu ya. Gelap. Pulang. Lumayan lah temen-temennya, kita berhasil ngalahin si bombardier. Kayaknya nanti gue bakal nyari dia lagi sih. Kita dikejar sampai rumah sama si si tungau. Sini deh. Ngeselin. Nah, meninggal kamu. Kita pulang ya. Kita lihat udah ada embun enggak di situ? Itu ada embun, guys. Ada satu embun ya. Oke, gua ngeliat ada embun di sana. Menarik. Nah, ada embun, teman-teman. Lihat tuh, ada embun kan? Satu. Iya. Ah, terang kan rumah kita. Gua bakal masak daging lagi, guys. Dan kita bakal analyze dulu teman-teman ya. Bang Aji harus menganalyze dulu barang yang baru kita temukan. Siapa tahu kita bisa bikin barang yang lebih berguna daripada X yang bisa gue bikin. Menarik kan? Kita bakal coba ya. Kayaknya hatch lab itu tadi di tempat tadi, guys. Tempat Barry tadi. Tadi ada hatch gitu loh. Kita bakal coba ini bombardier part. Kita bisa bikin jerky rack teman-teman. Oke, kita bisa bikin jerky rack. Ini kayaknya penting deh. Oke, gue bakal coba bikin ini lagi. Boiling gland. Kita bisa bikin insect hammer. Ini kayaknya hammer tier 2 teman-teman. Nice, kita coba cek. Kita ke bagian crafting, ke bagian hammer. Yes, kita bisa bikin hammer level 2. Tapi kita butuh stingbug. Menarik. Insect X kita bisa bikin. Kita butuh ladybug head. Tapi tadi udah. Ini gue ada satu, tapi mau gue pakai buat armor. Oke, Bang aja bakal coba bikin ini dulu, guys ya. Gue penasaran, gue pengen bikin ini, guys. Jerky rack. Kita udah punya semua bahannya. Oke, Bang aja bakal langsung bikin aja di rumah. Gue bakal bikin di lantai 2 aja. BTW obor kita udah mau habis ya. Gue sekarang bikin obor. Oh, ini barang kita udah jadi semua nih. Gue ambil ya. Oke, lanjut bro. Kita bisa bikin ini jerky rack. Kita bakal construct di sini. Nah, keren banget jerky rack ini. Oh, gue ada ide. Oke, gue bakal pindahin ini ke sini. Kita bakal taruh jerky racknya di atasnya. Biar kelihatan kayak jadi satu bagian gitu loh. Keren. Jerky rack. Beres. Ya kan, jadi kayak satu satu bagian racknya itu ya. Oh, jerky rack itu bisa buat ini, guys. Berry chunk. Oh, kita bisa mengawetkan berry chunk. Jangan-jangan dia bakal berubah jadi berry leather. Ya gak sih? Kita coba ya temen-temen. Gue taruh 3 berry chunk di sana. Gue bakal istirahat dulu di sini. Kita tidur sampai jam berapa? Bangun jam 5 pagi. Oke, let's okay. Kita bakal ngecek temen-temen. Apakah itu bakal jadi berry leather. Oke, dengan ini kita gak usah bikin berry leather. Kita bakal irit berry leather temen-temen ya. Berry chunk maksudnya ya. Karena dia bakal jadi berry leather setelah kita tinggalin satu malam. Kita bisa analyze juga ini. Wah, menarik. Kita bakal simpan dulu barang-barang ini temen-temen ya. Simpan dulu. Gue semakin semangat nih mainnya nih. Kita menemukan hal baru di sini. Ini kita belum analyze. Ya, tanda seru belum di analyze. Jadi gue bakal analyze yang tanda seru dulu. Kita lihat dulu ada barang yang belum kita analyze. Nggak ada ya? Nggak ada, oke. Gue bakal analyze dulu sebentar temen-temen ya. Karena gue penasaran. Kok kenapa nggak pakai shield ya? Oh, inventory kita penuh ya? Kadang-kadang kalau inventory-nya penuh, itu dia nggak bisa pakai shield, guys. Bang Aji bakal analyze lagi di sini. Nah, berry chunk kita, berry leather kita analyze. Oh, dia cuma naikin level doang ya? Nggak apa-apa. Udah mau naik, temen-temen. Ini bakal naik level nih. Gue bakal bikin analyze ini juga temen-temen. Kita bisa bikin worker comb. Ini makanannya bagus temen-temen ya. Naik level brain powernya. Kita bisa bikin barang baru. Fin flop, bubble helmet, slime lantern, dan firefly headlamp. Kita bisa bikin headlamp, guys. Keren. Oke, tapi kita nggak punya bahannya ya. Kita harus bunuh firefly. Firefly itu ini kunang-kunang temen-temen ya. Ada peralatan baru yang kita bisa bikin di sini. Slime lantern. Kita bisa bikin lantern ya. Untuk underwater, guys. Oh, ini peralatan yang digunakan untuk di dalam air ternyata. Mungkin nanti kita bakal banyak explore bawah air, teman-teman ya. Ini kita butuh peralatan yang kita belum pernah nemuin. Nanti kita bakal coba cari satu persatu, teman-teman ya. Menarik.
Ini minuman juga kita bisa bikin kalau kita udah punya alatnya. Oh iya, BTW Bang Aji pengen bikin satu barang, guys. Bang Aji bakal coba nyari dandelion dulu di sini. Gue bakal berburu dandelion dulu. Itu dia dandelion, kalian bisa lihat ya. Itu dandelionnya. Gue bakal potong. Kita potong dulu dandelionnya. Gimana kamu dandelion? Ini dia. Gue mau ngambil ininya ya, batangnya ya. Wood stemnya gue butuhin untuk membuat satu hal baru yang mau gue tunjukin kalian semua. Wih, stamina kenapa gak naik? Oke. Keras banget. Oke, mantap. Tara. Oke, gue bakal ambil ini. Cuma dapat 4 ya. Enggak apa-apa. Gue ambil juga dandelionnya. Kita balik dulu ke markas. Bang aja mau bikin satu peralatan baru. Dapat 2 teman-teman air minumnya. Nice. Gue bisa minum. Minum lagi. Gue bisa ambil airnya lagi. Yow! Kita dapat sumber air. Keren. Bang Aji bakal coba cek dulu teman-teman ya, ada barang yang kita bisa simpan di sini. Oke, gue bakal simpan beberapa barang. Ini udah gue analyze. Kemudian dandelion gue ngambil 2 cukup, lebih dari cukup sih, kebanyakan malah. Simpan. Simpan. Oke, gue bakal bikin arrow lagi, guys. Kita arrow ada berapa ya? Kita udah punya 30 arrow, kita bikin 40 sekalian ya. 40 arrow, jadi gue gak takut arrow gue habis. Karena kita bakal butuh banyak sepertinya. Bang Aji mau bikin ini, guys. Alat baru yang namanya... Ini dia. Ini dia. Grinder, teman-teman. Grinder ini berguna untuk menggiling barang. Nah, kalau kita mau upgrade armor, gue butuh grinder ini, teman-teman. Bang Aji bakal taruh di sini dulu. Sementara, dia butuh 2 ini. Butuh acorn shell, flower petal, dan red unpart. Oke, red un kita ambil dulu. Petal, shell, oke. Dia bakal langsung jadi, guys. Tetap jadi. Nah, kita bisa memanfaatkan ini untuk membuat ini, misalnya. Kita mau bikin plant fiber 8 buah. Kita bisa menggrinding wheat stem. Jadi, kita bisa dapetin plant fiber dengan mudah. Kita nggak perlu ngegrinding plant fiber lagi dengan alat ini. Keren, kan? Nah, ini misalnya. Grab leather scrap ini adalah bahan untuk membuat, mengupgrade armor, guys. Bang Aji bakal bikin ini langsung. Nanti kita bakal bikin armor dari sini. Oke, Bang Aji bakal cek dulu apakah berry kita udah beres. Belum, teman-teman. Ini kayaknya bakal butuh waktu yang lumayan lama ya untuk memproses berry meat-nya. Gua bakal bikin armornya dulu. Kita udah bisa bikin, teman-teman, salah satu. Nah, ini. Gua bisa bikin ladybug faceplate, teman-teman. Ya, Bang Aji bakal bikin aja langsung. Pam. Kita udah punya helm baru. Inventory. Semula kita pakai ini. Kita lihat perbedaannya, guys ya. Ini armornya 3,5. Helm yang kita gunakan sekarang ini cuma 1,5, guys. Jadi ini bagus banget. Gua bakal pakai aja langsung. Ini bakal gua hapus aja. Ini cuma dipakai untuk early game. Sekarang kita menggunakan ini. Gua bakal nunggu armornya dan sepatunya. Oke. Okay? Kakinya ya. Tapi kita butuh berry chunk. Karena gua malas nunggu lama-lama, gua bakal bikin aja, guys ya. Yang kita bisa bikin 1 2 3 4. Oke, okay, gua bakal bikin 4 buah. Gue bakal bikin armornya di sini. Armornya kita udah bisa bikin, teman-teman. Mantap sekali. Sekarang kakinya, kita butuh 4 lagi ya. Gue langsung bikin aja ya, guys ya, daripada kelamaan. Mumpung cukup banyak tuh. 2 3 4. Oke, okay, berry chunk gue udah jadi. Kita bakal bikin sepatunya juga, teman-teman. Ladybug Sin Guard. Nice. Kita juga bisa bikin knee pad ya. Oh, kita bisa bikin spider juga, guys. Yang spider juga Bang Aji udah bisa bikin, teman-teman, ternyata. Gue tinggal butuh berry leather juga. Wow. Tapi yang ke helmnya kita belum bisa bikin, guys ya. Gue butuh spider fang. Oke, gue bakal pakai set ladybug dulu di sini, teman-teman. Kita bandingin ya. Bang Aji tunjukin perbandingannya. Sangat signifikan. Ini armornya 5,5. Ini cuma 3. Ini bakal gue hapus aja. Sepatunya juga sama. Pasti lebih bagus. Jauh. Sekarang kita menggunakan ladybug set, teman-teman. Jauh lebih kuat daripada sebelumnya harusnya. Dengan ini kita bisa explore dengan lebih aman dan nyaman. Nah, Bang Aji ada ide. Sekarang kita harus lanjutin misi kita ya kayaknya ya. Bang Aji bakal sediain makanan dan minuman dulu sebelum kita berangkat. Setelah ini kita bakal berangkat dan mencari lokasi misi, teman-teman ya. Oke, gue bakal simpan beberapa hal. Gue gak ada makanan di sini. Gue ada minuman 2. Obor kayaknya gue kurang, gue bakal bikin obor lagi, guys. Kita bakal bikin obor 1 buah. Torch.
Kemudian gue bakal ambil makanan ini, 2 buah. Oke, kayaknya 2 buah cukup makanannya, tapi kurang sih. Kurang guys, kurang guys. Karena makanan gue udah kosong nih. Gue harus berburu hewan dulu nih. Kayaknya semut bisa dimakan ya. Gak apa-apa, kita bergerak aja ya. Kita bakal ke arah blueberry. Sekarang masih jam 9 pagi, kesempatan emas ya. Gue takutnya agak gelap, kita bakal ambil step di sini. Nah, wah itu ada sarang step. Step ini berguna sih untuk bikin healing dan juga untuk upgrade armor guys. Jadi sebenernya gue bakal butuh ini banyak banget temen-temen ya. Karena salah satu bahan untuk upgrade armor adalah ini temen-temen. Ambilnya banyak. Oke, lumayan lah. Aduh, kungaunya banyak banget. Keselin. Lihat sini aja, guys. Banyak step di sini. Oh. Kita bisa manfaatin sesuatu nanti di sini. Gua bakal bikin pengambil step atau pengambil apa namanya nih? Getah. Bakal berguna banget nantinya. Gua bisa bikin healing juga di sini. Kita bakal bikin healing ya. Nah, gua manfaatin nih. Healingan nih. Cek dulu ada hewan. Apa tuh, kaget gua, ya ampun. Oh, ada lab, teman-teman. Field station. Ternyata di sini juga ada lab, guys. Tapi gua udah gak butuh analyzer sih. Gua udah enggak analyze semua. Nah, gua aja nih. Banyak banget tungaunya, ya ampun ya, wilayah. Wilayah super tungau. Mati kalian semua. Mati kalian semua. Oke, kita nemuin lab lagi. Gua bakal nandain lokasi ini, guys ya. Siapa tahu nanti kita pengen analyze sesuatu, Bang aja bakal nandain ini. Trail marker seperti biasa. Gua bakal bikin lab di sini. Tanda aja. Oke, nice. Oh, ini ada baskom. Aduh, ada tungau lagi. Matilah kalian. Ada baskom di sini, guys. Billy Fox. Oh. Ini tempat sprig guys. Jadi kalau kita butuh sprig yang banyak, kita bisa ke sini. Gue bisa tandain juga sih lokasi ini. Ini tandain jadi sprig. Ada gambar sprig gak di sini? Aduh, gak ada gambar sprig lagi. Gimana ya caranya gue mau nandain sprig ya? Ini aja ya. Oke, ini sprig. Kita bisa ilangin tandanya. Jadi gue bisa ilangin tandanya walaupun gue udah bikin. Misalnya gue bisa di map misalnya. Gue liat trail markernya ini. Gue bisa tandain ya. Gue ilangin. Jadi tandanya gak bakal ada. Tapi ketika gue butuh, nanti gue tinggal buka doang. Ini sprig semua guys. Banyak banget sprignya. Kalian lihat nih. Jadi setiap wilayah itu kayaknya ada hal-hal yang kayak gini deh. Kita minum dulu guys. Gue mau ambil air. Oke, kita balik lagi ya ke tempat blueberry ya. Gue mau explore area sana. Gue udah ngambil banyak makanan dan... ini ada makanan lagi. Gue bakal ambil aja ini semua makanan. Bakal berguna nantinya. Kita ambil 10 buah. Mushroom, ambil berapa inventory sih? Oh, banyak ya? Choke it down, Pete. Oke. Okay. Ada goa, teman-teman. Kita bakal coba masuk ke sini. Oh, ternyata nggak ada apa-apanya, guys. Ada larva di sana. Tadi bombardir di sekitar sini ya. Oh, di situ guys, itu bombardir tuh. Kita bisa nyari bombardir lagi kalau kita mau. Gua butuh sih untuk bikin X, teman-teman sebenarnya. Kita bisa naik ke atas untuk mengecek ada sesuatu lagi nggak di atas. Gua kayaknya butuh bombardir sih. Gua pengen bunuh bombardir satu ekor lagi, guys. Waduh, larva. Oke. Okay. Aduh, kena. Gak sakit, teman-teman. Damage-nya gede-gede. Keren banget, guys. Armor kita bagus banget, guys. Gua gak ambil ya barangnya ya. Karena lihat darah kita cuma kurang setitik ya. Biasanya kurangnya banyak banget. Memang ini armor GG, guys. Gua kabur dulu deh. Kita naik atas, guys. Kita explore atas ya. Oke, gua coba. Bam. Hehehe. Darah kita kurang dikit doang. Bang, coba kalian explore area sini dan semoga kita menemukan hal baru. Oke, okay, gua ngeliat sesuatu di sana. Bisa kita ambil kah itu? Oke, okay. Ada raw science yang bisa kita ambil. Kita bakal coba ke area situ.
Bisa teman-teman, bisa diambil teman-teman. Kita bisa naik ke atas lagi bahkan. Ini lumayan. Ini 100 raw science sih. Jadi kita bisa naik ke atas dan explore area sini. Semoga kita menemukan hal baru, teman-teman. Dengan armor baru gue lebih pede eksplorasinya. Kita bisa ngalahin laba-laba yang gede nih, jangan-jangan. Oke, kita bakal naik lagi ke atas. Ow! Nyaris. Ada musik. Oh, ada spider link. Eh. Pom 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 pom. Matilah kau. Oke. Selin. Mati kau. Oke, mati dia ya. Dapat web fiber doang. Ini ada tempat minum, guys. Lumayan nih. Kita bisa dapat minuman gratis, jadi gua nggak perlu minum minuman gua. Oh, ini ada flying fox juga nih. Nice. Oh, ya. I'm flying. Oh, itu gitu. Ada ruangan, guys. Ah. Ada tempat rahasia. Ah, nyaris gua kira jatuh. Kena mental gua. Oke. Okay. Oh. Oh, ada keras. Eh, gue coba scan. Oh, ini makhluk yang bisa di scan dulu, guys. Oh, dapet raw science. Oh, nice. Oh, nice. Dapet 200 raw science, guys. Oke. Gue gak pernah nemu makhluk itu. Itu kayaknya makhluk yang diciptakan, bukan muncul sendiri. Oh. Oke, gue ngilangin tanda dulu, guys, ya. Banyak banget tanda di peta yang bikin gue pusing. Gue bakal nutupin semua tanda dulu yang gak penting ini. Nanti kalau kita mau balik baru gue tandain ya. Nah, lebih nyaman kan? Gak kebanyakan tanda. Oke. Raw science 100 lumayan. Ada barang di sini, ada granola bar, ada... Oh, apa ini? Reboot, teman-teman ya. Wah, ini tahun 89 ternyata, teman-teman. Tes ke-13. The Hedge Observation Unit. Oh, kita ada di Hedge, teman-teman. Dilakukan oleh Dr. Wendell Tully. Oke. Jadi mereka sedang melakukan sesuatu di sini, teman-teman ya. Jadi mereka mencoba untuk meningkatkan apa namanya ya? Sinyal gelombang radio gitu ya. Kemudian hasilnya sukses. Oke, mereka berhasil nge-reboot, reboot tuh nge-restart lah ya gitu ya. Tazite. Oh, ini nama unitnya ya. Tadi yang tadi itu namanya apa ya? Mereka berhasil menyalakan unit ini ya. Ngeribut unit ini, Tazite. Oke, gue cek dulu ya. Tadi ada makhluk yang kita serang. Ini dia, namanya Raste ya. Berarti kayaknya ada robot yang lebih kuat lagi, guys, dari yang tadi, teman-teman. Yang mereka ciptakan. Menarik ya. Kita sampai di labnya. Kita bakal coba lihat lagi di sini. Kita cek area sekitar... Kita harus keluar ya. Oke, kita cari lagi ya lokasi yang mungkin bisa kita kunjungin. Santai dulu, bos. Ah! Nyaris. Oke, tadi kita harusnya bisa ke sini. Banyak laba-laba kecil dan ada sarang laba-laba. Gue bunuh pakai ini aja, guys, ya. Lebih gampang kayaknya. Pam, pam. Dua hit doang. Nice, dapat web fiber. Oh, ada lab lagi di sana. Kalau nggak salah lihat gue ya. Oke, kita bakal coba ngancurin sarang laba-laba. Ini telur laba-laba atau apa sih? Websack. Oh, telur laba-laba, guys. Aduh, ada isinya, cuy. Oke. Kalau kita bunuh dapat. Kok ditendang sih? Pukul lah. Aduh, habis stamina. Bentar, stamina gue habis. Sini lo, susah, guys, pakai. Nanti kau. Kelemahan senjata berat adalah staminanya habisnya cepet. Oke, gue dapet wifi fiber aja di sini, gue nggak butuh sih banyak. Oke, kita naik lagi, guys, ya. Itu ada lab lagi, mungkin ada sesuatu yang bisa kita temukan di sana. Let's go. Menarik. Yeah. Ada raw science, ada granola bar lagi di sini. Raw science. Oh, ada SKB, oke. Udah gak ada apa-apa lagi, teman-teman, di sini kita bakal coba explore lagi ya.
Ntar kita harus kemana nih? Banyak banget sarang laba-laba. Horor. Kayaknya gua harus ke atas sini deh. Yeah. Jangan salah. Oke. Belok kiri kemana ya? Tunggu, itu tempat gua datang tadi bukan? Atau kita ke atas sini ya guys ya? Kita belum ke atas sini ya? Oh, itu dia teman-teman. Kita harus ke situ kayaknya. Ya nggak sih? Apa tadi gua datang dari situ ya? Oh, kayaknya kita harus ke sini deh. Oh, ini nih guys. Nice. Coba. Let's go. Kita lihat kiri kanan. Coba tuh ada yang lokasi baru yang bisa kita kunjungi. Apa itu guys? What is that? Oke, gue menemukan suatu. Oh, ini ada blueberry juga sih. Kita bisa ambil sih. Ada banyak laba-laba di sana. Wow, ada sarang laba-laba tuh. Threat detected. Oke. Bentar ya. You discover flying this blah blah blah. Pam pam pam. Oke, rata keren ya. Nice, dapat fiber banyak dan berry-nya di mana tuh? Berry-nya gliding ke bawah, guys, jatuh. Wah, ini lokasi apa, teman-teman ya? Oke, gue curiga dengan lokasi ini. Oke, gue agak takut, teman-teman ya. Gue save game dulu. Oke, karena gue takut, teman-teman ya. Kita coba masuk ke dalam ya. Ini kayaknya sarang hewan buas, teman-teman. Wah. Oke. Wih. Wah, semut aja jadi korban di sini, teman. Semut soldiernya. Wih. Wow. Tempat apa nih, guys? What is this? Please. Broodmother BLT. Broodmother BLT. Jangan-jangan ini sarang broodmother, guys. Kayaknya iya, guys. Oh my god. Oke, gue tandain ya, teman-teman, lokasi ini ya. Gue tandain lokasi ini. Tapi nggak usah sih, gue udah tahu sih lokasinya di mana. Ini kayaknya sarang broodmother. Broodmother itu nama spesies laba-laba yang serem, teman-teman. Kayaknya kita harus membuat broodmother BLT itu untuk mancing dia kali, teman-teman. Oke. Cukup menyeramkan. Oh, itu ada skabi. Kita ambil ya. Nice. Oh, kita bisa gerak lagi ke sini, teman-teman ya. Perjalanan kita belum selesai. Oke. Oh, ada lab di sana. Nice. Kita pergi ke lab itu. Oh, ada. Oh, wow, wow. Keren juga ya bawahnya. Wait. Oh, rame juga nih. Berau science. Boom, mati kalian semua. Aduh, campur apa? Abis nih ini gua. Go, dua, tiga. Wah, gak ada yang kena ya. Satu, dua. Gak ada yang kena. Ah, yang bener dong, bro. Satu, dua, tiga. Oke, lumayan. Dapat satu, dua. Satu, dua, tiga. Nah, kena tiga-tiganya. Itu maksud gua tadi. Card of Iron, Cardio Fan. Mutation baru, guys. Cardio Fan, guys. Oke, bang aja dapat mutation baru. Kita bakal coba lihat ya status Cardio Fan. Ini dia. Exhausting your tiny body over and over again yourself. Ini untuk naikin hyper stamina, teman-teman. Oke, gua bakal lepas ini aja. Gua bakal ambil ini. Gini aja ya. Ini untuk eksplorasi. Ini bakal bagus banget. Nice. BTW gue bakal makan dulu guys di sini ya. Kita karakternya sepertinya sedang kelaparan. Gue gak bakal butuh ini. Gue dikasih banyak banget ini guys. Heal-healan. Kayaknya kita bakal banyak perang sih di sini. Oh, gue takut kehabisan air aja sih. Air gue tinggal 2 doang nih. Gelap banget teman-teman. Udah mulai jam berapa nih? Udah jam 4 sore. Kita coba naik. Wow. Wow. Oke, ada lokasi yang gede banget di sana. Jangan-jangan ini labnya. Oh, ada lebah. Aku takut.
Lebah, damai, damai, damai. Kita sahabat. No, no. Gua nggak bisa gerak di sini soalnya lebah. Oke, gua nggak mau nyerang lebah dulu, guys. Gua nggak mau nyari penyakit. Oke, kita energy blind. Yeah, kita sampai di hatch lab. Akhirnya teman-teman. Oke. Kita bakal coba biometric scanner. Kita udah punya apa ya harusnya ya? Akses ya ke sini ya. Boom. Oke. Door system override. Kita bakal buka pintunya, teman-teman ya. Pintunya terbuka semua kecuali power grid control. Kita disuruh untuk mencari password terminalnya. Kita menggunakan akunnya Dr. Wendell Tully. Passwordnya kita nggak tahu. Aduh. Nggak tahu nih. Itu ada tulisan password. Tapi gue gimana cara? Oh, pintu yang ini ya, guys ya. Oh, pintu ini tutup, guys. Lock ya. Kalian bisa lihat itu X ya. Berarti gue harus explore dulu, teman-teman ya. Nggak ada sesuatu kan? Ini bisa diambil nggak sih? Oh, bisa, guys. Inner lab note. Berk L. Oh. Oke. Jadi intinya apa ini? The sting of a brother, brood mother is thick in the air. Oke, kayaknya mereka mencium bau brood mother ya. Jadi mereka takut banget, teman-teman ya, diserang oleh brood mother. Itu alasannya kenapa mereka nutupin semua pintu di sini kali ya. Oke. Nanti gue bakal coba baca lebih detail lagi ya. Kita bakal lanjutin perjalanan kita. Wow. Ngeri. Jangan-jangan brood mother-nya disini, guys. Oh. Ada opiper sini. Oh, kena poison lagi gua. Sabar. Oke, gua berhasil nge-tangkis dengan tepat. Nice. Kita ngalahin dia dengan mudah. Hai. Oke, darah gua sekarat ya. Gua harus memanfaatkan makanan yang kita miliki. Gue bakal menggunakan ini, temen-temen, biar regen ya darah kita ya. Pakai first aid, kalian bisa lihat darah kita regen pelan-pelan, tapi pasti. Oke, di sini ada apa? Banyak banget spider webnya, ngeselin. Ini apa ini? Workbench, guys. Oh, kita bisa bikin barang di sini. Dia ada nyediain workbench di sini, temen-temen. Oke, menarik. Tapi gue nggak butuh sih workbench. Gue nggak perlu bikin apa-apa, guys ya. Aduh, iya, kaget gua yang tiba-tiba jadi TPP gini. Oke. Ini apa? Oh, ada analyzer juga, guys. Tapi gua enggak butuh analyzer di sini. Gak ada yang bisa kita analyze di sini. Oke, kita bakal coba ke semua ya. Ini passwordnya, teman-teman. 58. Kita udah nemu password pertama, teman-teman ya. Di dalam sini kayaknya ada hewan deh. Iya, ada bunyinya. Kita coba ke area sini dulu bentar. Pinggir. Ini bisa ke bawah sana, guys. Oke, yang pintu nanti gua kunjungin ya. Gua kesini dulu ya. Wait! What the? Kena mental gua. What is that, man? Gua nabrak BRI, guys. Tunggu, jangan panik. Kita bisa balik dari sini. Oh my god. What the hell? Gua di prank nih. BRI ngeselin. Minggir loh. Gua gak kepikiran BRI-nya bakal ngalangin. Oke, tunggu bentar, guys. Tunggu bentar. Oh, itu batang pohonnya bisa kemana ya? Tunggu. Gua bisa kemana nih? Gua bisa lompat ke bawah sini sih. Coba ya. Oke, gua ada di set. Mantap snacky gameplay, guys. Bisa. Bisa. Gua nggak tahu bakal kemana ini. Gua bakal coba ke sini, guys. Oke, kita ke sini. Oh, itu ada password. Oke, dapet power science. Nice. Apa ini? Oh my god, gua masuk lubang, guys. Oh no, this is so bad. Oh kok, itu ada pintu. Wah. Hancur blower dah gua, gak ngerti dah. Kita mulai dari bawah, teman-teman ya. Terlalu banyak kejadian yang terjadi dalam satu waktu, gua bingung, teman-teman. Tunggu. Kita naik lagi. Kita balik ke titik semula dulu deh. Seru sih, cuman gua bingung jadinya. Kita balik dulu, guys. Hai. Nice. Kita minum dulu ya.
Hai. Wow, science. Eh, banyak banget. Nampak. Oke, kita bisa dapat banyak raw science di sini, guys. Sebentar, sebentar. Gua coba cari jalan pulang dulu. Ini nggak bisa, ini nggak bisa. Jalan ke tempat kita pertama datang ke tempat ini. Oh my god, banyak banget sih ininya. Oke, dapat raw science lagi di sini. Nice. Ini apa ya? Ini bakal turun ke bawah lagi. Gua harus naik ke atas, guys. Pusing gua. Gua bakal coba naik ke atas lagi ya, sebentar ya. Gua bakal ngeheal dulu di sini. Kita bakal makan granola coba. Oh, darahnya langsung penuh, coy. Ini healing ya. Ini ngeri banget sih. Ini ada monster atau apa ya? Jadi gua enggak enak nih. Oke, kita naik lagi ke atas. Gua pakai obor aja. Oke, sebentar teman-teman ya. Kita harus eksplorasi area sini nih. Wut. No. Matikan dua-dua. Gak lagi, guys. Ntar ya, kalian ngeliat matanya kan. Wah, ini tempat persediaan makanan. Wow. Kita bisa bikin markas di sini, teman-teman. Holy. Wow, ini tempat persediaan, teman-teman. Gua suka tempat ini. Ada acorn beets, ini bisa buat makanan. Ada sap. Wow, ini tempat persediaan makanan nih, literally. Gue menemukan tempat persediaan makanan. Gue bakal ambil dulu makanannya deh. Ini acorn beet bisa dimakan ya. Gue bakal tunjukin di sini. Kita bakal makan acorn beet. Nice. Kita bisa ke bawah lagi, tapi gue bakal ke sana sama aja ya. Kita ke bawah dulu deh. Aduh, kelewatan. Dodol Garut. Oh my god, gue sampai di bawah, guys. Gue gak tau lah apa yang akan terjadi dengan gue di sini. Waduh, banyak laba-laba. Pintu naik ke atas gimana? Wow, ada laba-laba. Mama. Oke, bang aja terjatuh. Semoga ada jalan untuk naik ke atas dengan cepat, guys. Gak harus lewat. Gue melihat pintu di sana. Oke, gue melihat pintu di sana. Oke, tapi ini kenapa ke bawah ya? Ini game benar-benar sulit, teman-teman, tapi seru banget. Oke, gue ke bawah tanah. Semoga dari bawah tanah ini bisa naik ke atas. What is this? Oh no! Ini bukan pintu untuk ke tempat situ rupanya. Kayaknya gue harus istirahat dulu, guys. Mumpung ini udah malam ya. Kita bikin rumah dulu ya. Oke, gue bakal bikin tempat tinggal sementara lintu di sini. Tidur dulu. Tidur bangun jam 5 pagi. Oke, gak apa-apa. Oke, nanti ketika kita bangun, gue bakal nunggu agak. Kita bakal makan dulu. Sekalian gue ngumpulin air minum dulu ya, karena kita kehabisan air minum di sini. Gue bakal makan ini aja, sama minum dulu. Gue nyari air dulu, guys. Itu apaan itu? Itu nyamuk ya? Waduh, nyamuk, guys. Gue nggak pernah lawan nyamuk. Oke, kita nyari air minum dulu ya. Sebelum kita lanjutkan perjalanan kita, gue harus nyari air minum dulu. Wow, banyak sarang laba-laba di sini. Waduh, kok serem banget sih, ya ampun semuanya. Nyasar sampai kemana ini, Bang Eje nih? Maaf ya, tadi banyak kesalahan yang gue lakukan, jadi terjatuh kita. Waduh, ada spider di atas, tapi gue kayaknya gak ada pilihan nih. Ini lokasi baru lagi, guys. Wih, gede banget. Merinding disco nih. Nyari air dulu. Oh, udah nyamuk. Kelemahannya apa ya nyamuk ya? Firefly. Oh, ini firefly, guys. Bukan nyamuk. Firefly itu ini ya? Unang-unang. Ah, nggak nyampe, guys. Gua habis banyak pemain tuh. Oke, kita bakal nyari air dulu sebelum gua lanjutin perjalanan gua. Oh, itu laba-laba apa ya? Opweaver kayaknya. Gua bisa ngalahin dia. Bisa, guys. Gua tahu cara ngalahinnya. Gua pernah ngalahin Opweaver yang gede.
ketika gue grinding. Ini kok lebat banget ya? Ini kita sampai mana, guys? Oh, kita sampai di sini, teman-teman ya. Lokasi yang kita terakhir kunjungin yang ini. Oh, damn. Susah sekali. Oke, gua tahu. Kita harus ke sana lagi berarti. Masalahnya ini gelap banget ya. Nyari sumber air dulu. Oh, kita balik ke sini loh. Luar binasa. Kita balik ke sini, teman-teman. Lokasi tempat kita nyari berry. Kita harus ngulang dari sini. Waduh, PR banget sih. Oke. Torch depleted. Torch kita udah habis. Untung gua tadi ada bikin torch satu lagi. Perasaan gua ada bikin torch satu lagi deh. Wah, nggak ada ya? Gak apa-apa, kita bisa bikin torch, teman-teman ya, di tempat tadi. Karena tadi ada tempat persediaan barang sebenarnya. Ah, capek banget ya. Perjalanannya sulit, tapi mengasihkan. Masalahnya adalah kalau jatuh kita ngulang dari awal. Nah, mental gua. Oh, itu ada sesuatu, guys. Bisa diambil ya itu di atasnya. Aduh, cara naiknya gimana ya? Nanti lah baru dipikirin ya. Kita balik lagi ke sini, guys. Oke. Gua bisa ngambilin dulu. Science. Tolong jangan jatuh, jangan teraka, Bang Eje. Science. Ngakak gua, bro. Oke, let's go ya. Kita pasti bisa, guys. Kita pasti bisa. Percayakan pada Bang Eje. Oke, kita tadi sampai sini ya. Kemudian tadi gua mau naik ini kan. Gua berubah pikiran. Gua dari sini dulu. Oh, ini ketutup juga ya. Oh, emang gak ada jalan, guys, ini, guys. Gua enggak. Oh, bisa dibuka. Gua coba dulu deh ke sini ya. Sabar ya, teman-teman ya. Oh, ini kan tadi gua di sini. Ini yang tadi tempat rahasia kan? Oh, bukan. Oh, ini tembusan kemana, guys? Oh, ini beda lagi, coy. Ini tempat makanan. Oke, ternyata udah bener. Gua tadi salah jalan, guys. Kita bikin ambil persediaan tuh bikin obor, guys. Gua harus bikin obor. Inventory, craft, obor. Ini dia. Torch, butuh sap, crude rope, dan grass chunk. Rope 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grass chunk ini ya. 2, 3, oke. Bikin torch. Crude rope-nya bikin dulu. Oke, gua udah punya torch di sini. Kita balik lagi ya ke bawah ya. Karena itu tadi turun ke bawah, guys. Ternyata satu jalan. Oke. Kita udah ke sono. Kita bisa ke bawah. Coba ke bawah sini dulu ya. Jalannya banyak banget, bingung gua. Oh, ini ada apa nih? Waduh, gua gak berani, coy. Sumpah, ngeri banget ya. Apa ini? Mega Milk Molar. Butuh yang level 2, guys. Itu. Oh, itu ada password, teman-teman. 19. Tunggu. Gua ngeliat ada password di sana. Itu tempat gua jatuh tadi kan? Nah, ini kita bisa turun ke bawah nih. Turun ke bawah terus kemana? Bentar, sabar. Oh, ini tempat kita tadi masuk. Oke, aku udah ngerti. Oke, Bang aja udah ngerti mapnya dikit, teman-teman ya. Oke. Dengan demikian, gua bisa ngambil password di sini dulu, teman-teman ya. Masalahnya adalah gua kekurangan air nih. Nah, ini tadi gua jatuh di sini nih. Itu ada lubang. Mana tahu itu ada lubang. Pam, kita ambil dapat password lagi, guys. Nah, dari password ini kita bisa gak ada apa-apa ya. Kita coba ke lubang ini. Oke, lubang ini. Ay. Kaget gua. Mati kau. Kita bisa ke dalam situ. Buat naik lagi ke atas. Atau kita bisa ke bawah situ. Dari bawah situ bisa naik. Waduh, ada opiver di sana. Oh, atau kita bisa naik ke sini dulu. Ada apa di sini? Nggak ada ya. Oke, nggak ada apa-apa. Oke, gue bakal coba masuk lagi, guys. Tempat masuk ini adalah tempat tadi kita turun. Oke. Menarik. Kita bakal naik lagi ke atas. Duh, air kita udah mau habis nih. Gue harus nyari sumber air nih. Nah, itu kan tertutup tuh. Itu nggak bisa dibuka. Kita harus naik ke atas. Nah, ini posisi kita sebelumnya.
Itu tempat penyimpanan makanan. Kita ke sini, terus kita ke tempat titik satunya ya. Gua inget nih. Nah ini kita bisa naikin ini. Oh, itu ada baterai ya. Oh, ada CCTV juga di sini. Nah, kita bisa naik ini untuk ke situ. Kita belum ke sana. Oh, udah. Ini ada password. Ah, ini dia. Password Scrabble UR. Oke. Okay. Berapa lagi yang kita butuhkan ya? Bang Eji udah menemukan beberapa bagian password. Ini coba lagi sini. Ampah. Bentar, stamina kita boros banget. Oke, okay, let's go. Pam, pam, pam. Let's go. Oke, okay. Ini kayaknya tadi tempat tadi deh. Oh, ini tempat yang sama guys ya. Gue cuma membuka pintu ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Karena kita buka dari arah yang berbeda, kita bisa kembali lagi ke sana. Oke. Okay. Gue harus ingat-ingat nih. Oke, okay. Oh ada Skybee di sini. Gue nggak boleh turun di sini. Itu ada ruangan yang membuat gue penasaran ada apa di sana. Kayaknya kita harus ke sana, teman-teman. Oke, okay, gue turun aja ya. Oke. Okay. Oh, kayaknya ada yang ngejar gua nih. Oh, ini tadi yang udah gua kunjungin ya? Ini yang tadi janjian. Betul guard nih yang tadi nih. Iya nih yang tadi. Aduh, Bang Eje, salah gua. Coba kita cek ya. Aduh, karena malam ini pagi ya. Gua enggak bisa bedain, guys. Betul kan? Kita balik lagi ke sini bumbu pecel deh. Kita nyari air dulu. Ah, enggak ada air di sini. Masalahnya air mentah nggak bisa kita minum. Ntar kita sakit perut ya. Ntar nutrisi kita bakal habis. Gue bakal makan dulu deh kalau gitu. Makan apa ya guys ya? Nggak ada makanan juga ya. Oke, gue nggak tahu password gue udah cukup apa enggak. Gue bakal coba naik lift ini. Harusnya bisa sih. Kayaknya bisa naik sih itu. Kita lewat jamur itu ya. Kita panjat jamurnya. Harusnya bisa sih guys. Kita balik lagi ke atas. Ini ada orb fever. Aduh, mamanya marah coy. Dapet tuh gua. Oh bisa guys. Kita bisa manjat. Eh, gak ragu sama Bang Eji. Kemampuan Bang Eji mah gege. Ya bisa guys. Sore. Bye bye. Gak bakal bisa terkejar kita. Karena pintunya tertutup. Oke. Okay. Kesimpulannya. Satu-satunya jalan yang belum gua kunjungin adalah yang sini, guys. Oh, apa kita balik dulu ya? Passwordnya udah cukup belum ya? Kita balik dulu aja, guys, ya. Kayaknya password kita udah cukup deh. Udah, kita coba ya. Aduh, sorry. Minta maaf. Gua cobain password gua dulu, teman-teman. Aduh, musiknya enggak hilang lagi. Oke, gua bakal coba passwordnya di sini. Can we? Login. Invalid password. Ah, masih kurang, teman-teman. Kurang passwordnya, kurang. Apa gua harus ngambil password yang di sini ya? Musiknya enggak hilang lagi. Berarti gua harus udah hilang musiknya. Nice. Belum hilang musiknya. Ini bisa gua copot enggak sih? Oh, bisa, guys. Enggak bisa. Harus dari arah sebaliknya. Satu-satunya jalan yang belum gua kunjungin adalah sini, teman-teman. Yang tempat makanan ini. Oh, sekarang yang belum makanan dulu. Mau gua makan semua aja. Ini step. Ini enggak ada ya? Enggak ada, ya. Oke, gua belum pernah ke sini. Harapapapap. Oh. Harusnya gue berhenti ya tadi di situ ya. What a stupid move by me. Iya, kayaknya gue harusnya berhenti di situ, guys. Itu kayaknya ruangannya ada passwordnya deh. Ruangan depan ini ada passwordnya, guys. Aduh, musiknya serem banget sih. Bentar. Wait, gue dapet. Oh, ini lokasi baru nih. Mau tau soal akhir gameplay nih gue, guys. Gue kayaknya belum pernah kesini deh. Yeah, ini ruangan baru, guys. Oh enggak, ini ruangan tadi yang udah gue kunjungin. Pusing. Bang Eji pusing, guys.
Itu tadi yang ada passwordnya yang di pojokan yang gue jatuh ke bawah. Duh, air gue udah mau habis, boy. Yang paling gue takutnya adalah airnya habis. Kita balik lagi ke sini. Ada satu lokasi lagi yang harus kita kunjungi. Gue udah ngeliat tadi. Kita harus lompat sampai tengah. Semoga setelah ini passwordnya kebuka ya. Nah, kita harus turun di atas bangunan itu, guys. Oke, very good, very good, very good. Sekarang cara masuknya gimana? Di sini ya. Yep, kita berhasil. Ini dia passwordnya. Yep. Lock into the terminal. Yeah. Kita berhasil, guys. Oke, okay. Oh ini dia TZT yang mereka sebutin. Ini ada skillnya, bisa sirene. Oh no, I hate you. Oh ada tape juga di sini, guys. Ada tape. Oke. Sukses mereka membuat pak R. Spacer. I have successfully shrunk a set of basic plastic polygonal dice from the size of standard dice to no bigger than the size of, well, much smaller dice. Okay. Burgle, make a note to come up with a better comparison. Dia berhasil menciptakan itu ya. He did it nonetheless. This is a complete exoneration. However, it occurs to me that I have a new problem. The dice were intended to be young Foe's Christmas present. Okay. He will be disappointed. But perhaps I can convince him that they were miniature dice. Okay. The tiny instructions might be a bit of a giveaway. A new solution may be required. Okay, mereka menciptakan sesuatu ya menggunakan dice. Tapi dice-nya itu sebenarnya hadiah ulang tahun untuk anaknya atau sejenisnya gitu loh. Kita bakal coba masukin passwordnya. Access granted. Yeay, kita dapat akses ke sini, guys. Ini gunanya untuk apa ya? Dapat hatch super chip yang bisa kita berikan kepada Burke L, teman-teman ya. Oke, okay. Nice. Kita bisa pull the trigger ini untuk apa? Gua nggak tahu. Kita cobain ya. Wow, 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 wow. Nyala, guys. Reboot. Operasional. Apa yang terjadi? Analyzernya? Oh, scanner kita bisa menyala, guys. Nice, control room node. Yeah, yeah, yeah. Oke. Kayaknya kita ada fitur baru yang kita buka, teman-teman. Nice, kita saatnya untuk kembali ke rumah. Gue pengen segera balik. Karena kita butuh minum. Kalau enggak kita bakal mati, guys. Aduh, ada laba-laba di sana. Jalan tuh. Oke, hal yang harus kita lakukan sekarang adalah pulang. Gue bakal map nomor 1. Rumah gue. Oke, 700 cm. Sekitar 7 meter, tapi karena kita ukurannya kecil itu jadi jauh banget. Kita harus nyari sumber air. Untungnya gue ada ngeliat daun ini. Ah, syukurlah gue melihat air. Hah, akhirnya teman-teman kita bisa makan juga. Kita bisa makan ini ya, granola bar dulu deh. Oke, okay, kita bakal pulang dulu, guys. Kita bakal ambil air juga di sini. Langsung diminum aja deh. Minum. Terima kasih. Syukurlah. Oh. Wow, wow, wow. Oke. Okay. Oh, kita bisa bunuh ini juga. Bisa kita ambil untuk dimakan. Kita pulang ke rumah. Dan gue cek dulu. Kita ada di tepi ini ya. Ada lily pad gak? Kayaknya ada lily pad ya. Gue mau nyari lily wax kalian, guys. Gue bakal buang dulu ini. Dandelion tufnya udah rusak. Kita pakai yang baru aja. Kita bakal coba lompat ke bawah. Yes, yes, yes. Yippoo. Oke. Okay. Ada lily pad kah? Gak ada ya. Ternyata itu hidupnya di air yang jernih ya. Kayak kubangan gitu. Oh, what is that? Ah, larva. No, 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 no. Kabur, kabur, kabur. Gue gak suka berurusan dengan larva yang banyak. Ini balkan. Oh, ini bisa kita makan. Hai. Kita pergi, Beeple. Oke, gue butuh daging kamu yang banyak. Kita balik lagi ke oak tree di sini.
Oh, kita bisa melaporkan juga ya. Oh, di sini ada lab juga. What is that? Oh, ini stink bug, guys. Ini stink bug namanya. Gua udah pernah ketemu. Stink bug itu adalah walang sangit. Oke. Gua bakal nunjukin di sini. Kita udah pernah stink bug ini di dunia. Gua bakal save game dulu. Gua bakal coba melawan dia. Gua enggak tahu dia skor apa. Oke, kita bakal coba lawan dia, guys. Dia lagi tidur kayaknya. Wah, takut. Bam, bam, bam. Wah, dia kentur, guys. Oh, no, no. Oh, sakit banget. Walang sangit. Dua ekor. Kabur! Dua ekor, guys. Gua kira satu doang, guys. Man! Run for our life, baby. Oke. Okay. Ah, let's go. Tebel banget darahnya. Aduh, darah gue sekarang. Oh. Gak bisa sih, gue gak bisa ngalahin dia, guys. Kita belum cukup kalesnya ya. Kayaknya, gue kayaknya butuh gas max sih. Untuk ngalahin dia, guys. Tunggu ya, gue bakal makan granola lagi. Oh no, dia bisa lompat masalahnya. Gak bisa guys, ini terlalu kuat ya. Gua mungkin butuh arrow yang lebih kuat, guys ya. Kita belum kuat. Oke, okay. Gua dapat ilmu baru. Kalau di atas langit masih ada langit, guys. Gua merasa hebat dengan baju ladybug ya. Tapi ngelawan dia gua gak kuat, teman-teman. Kita masih bisa lawannya bombardir doang sih. Karena kelemahan bombardir pas pula ini kan senjata ini. Oh, ini ada. Ada scanner lagi, teman-teman ya. Ini yang scanner ini gua belum pernah kesini sih. Tadi ada yang nyala. Nah, ininya bisa nyala, guys. Oh, terbuka semua petanya, coy. Oke. Okay. Oh, kita bisa tahu kita mau nyari barang apa di mana. Keren. Misalnya gue cari ini nih. Ah, keren, guys. Kita menyalakan ini ya, fitur baru, teman-teman ya. Nice. Kita bisa jadi bombardier part ya. Nah, bombardier di sini, teman-teman. Di selatan. Kita coba ya. Gue bakal makan lagi. Dan olap. Selatan di mana? Sini ya. Wih, menarik sih ini. Nah, gue bakal ambil air sodanya di sini. Yes, I can go inside this can. Kita bisa masuk ke dalam sodanya ya. Menarik. Bang Aji bakal ke arah selatan aja. Oh, gue gak perlu tandain stationnya ternyata. Stationnya udah tertanda di peta. Oke, okay, nanti gue cabut-cabutin aja kalau kita ketemu stationnya. Harusnya di sini ada ini, teman-teman. Tanda ini ya. Ada bombardier kalau dari tanda yang dia berikan. Mana? Bombardier. Sekitar sini, guys ya. Hai, bombardier. Di mana kamu berada? Nggak ada, guys. Adanya larva doang. Ini kan tandanya kan? Survey bombardier part. Harusnya di sekitar sini, guys. Di sini banyak. Oh, itu radiusnya doang ya. Dia mungkin ada spawn di sini, tapi belum tentu ada. Sedikit mengecewakan ternyata. Gua udah senang banget tadi, gua kirain bakal ketemu bombardier di sini. Tapi ternyata nggak ada, guys. Yaudah, kita pulang aja ya. Kita pulang dulu deh. Kita udah berhasil ouch. Gue pengen bikin markas lagi sih nanti. Kayaknya kita harus bikin markas yang lebih dekat dengan lokasi kita explore yang baru ini sih. Supaya enak, temen-temen. Kita gak usah bolak-balik jauh-jauh banget. Ini gue harus grinding bombardir sih. Sekarang jam berapa? Jam 4 sore. Ya pas lah kita pulang. Oh, ini juga udah lama banget gue mainnya, guys ya. Udah lebih kurang 1,5 jam. Kita berhasil memenjakan misteri yang pertama. Dan gue bakal eksplorasi lagi nanti, gak usah khawatir. Kita gak terlalu fokus sama questnya juga ya. Gue juga pengen bikin markas. Dan kita juga belum bertemu semua dengan makhluknya. Kita masih 5% dari perjalanan, jangan-jangan. Kita sampai lagi di lokasi semula kita. Oh, itu ada lebah, guys. Kita coba lawan lebah kalau begitu ya. Lebah. Pam.
Nyangkut. Dia bisa ngeluarin polen gitu ya. Aduh, nyat, meleset. Susah banget. Oh. Okay, nice, tembak lagi. Oh, sekarang dia, guys. Oh, udah mati dia. Oh, nice. Sekali lagi. Yeay! Our champion. Dapat B-Fuzz dan V-Stringer. Kita bisa scan untuk membuat sesuatu hal baru pastinya. Oh, makin seru aja nih. Makin banyak hewan yang kita temuin, makin banyak hal yang bisa kita lakukan. Ini udah menyala, guys, ya, scannernya ya. Bagus. Saatnya menge-scan B-Sting. Bisa bikin Stinger Spear. Kita bisa bikin Spear Tier 2 nih. Mantap. B-Fuzz bisa bikin B set armor, guys. Kita lihat ya. Set armornya untuk apa nih? Armornya B. Nambahin bow stun. Oh, bow-nya bisa stun. Wow. Ini bakal bagus banget, teman-teman. Bow stun. Oh, GG sih ini. GG sih. Gue bisa nge-stun musuh pakai bow terus gue bacok, teman-teman. Wah, ini bakal jadi armor yang bagus sih. Oke. Kayaknya kita bakal mulai berburu lebah, teman-teman, ya. Kalau ada lebah yang terlihat, ternyata nggak sesulit emang Eji kira, ya. Oh, kalau ini gampang sih. Pam. Kita bisa makan dagingnya untuk dijadiin makanan. Bentar. Mungkin tadi gue penuh. Gue simpen dulu ya barang-barang gue. Spider ininya. Simpan. Masak. Ambil dulu dagingnya. Gue bakal butuh makanannya banyak. Raugna Tunat Fast. Nice. Lumayan. Kita bisa masak lagi. Kita ada daging ya ternyata ya. Ah, gue ada daging. Gue ngeliat dari tadi dulu Garut. Oke. Kita bisa ambil air juga. Oh, airnya bisa dapat banyak, guys. Lihat tuh, banyak banget, coy. Oh, ada 4 airnya. Cakep. Wow, gue gak perlu kehabisan air nih kalau begini. Oke, Bang Yu udah berhasil menemukan beberapa barang baru, teman-teman. Kita bisa manfaatin nantinya. Gua kayaknya pengen nyari ini sih. Ini, guys, gue pengen bikin ini, guys. Bow kita kurang bagus ya. Kita kayaknya harus bikin semua senjata tier 2, teman-teman, ke depannya. Gua bakal segera bikin Insect Hammer. Gua bakal gimana caranya bisa ngalahin Sting Bug. Gua bakal cari tahu. Kayaknya kita bisa ngalahin pakai panah. Berarti gua harus bikin Insect Bow dulu. Kita harus nyari Spider Fang. Spider Fang dari mana? Gua bakal cari tahu juga. Semoga gua bisa nemuin ini, kita bisa bikin ini. Kemudian dari Spider Fang ini kita bisa bikin armor baru. Dan juga gue bakal nyari bombardir lagi untuk bikin Insect X ya. Jadi next episode kita bakal nyari ini semua dan kita bakal mulai belajar nyelam. Dan jangan lupa besok kita bisa ngelapor ke Burgle juga ya. Burgle ya. Barang yang kita dapatkan dari lab tadi. Semoga terhibur untuk episode kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!